Aksi panggung Ariel Noah CS di Pekanbaru, momen Boril penuhi permintaan fans tuai pujian. Ariel Noah bersama bandnya akhirnya terlaksana manggung di Pekanbaru. Ariel Noah CS sukses menggelar konser di Pekanbaru pada 11 Februari 2023 tadi malam. Tapi yang paling mencuri perhatian netizen manakala sosok Bunga Citra Lestari turut hadir di konser Noah tersebut. Status sebagai seorang duda membuat sosok Ariel Noah kerap dikaitkan dengan para wanita cantik. Sebut saja Bunga Citra Lestari. BCL tak bisa menahan rasa girangnya saat akhirnya bisa bertemu dan hadir di konser sahabatnya Ariel Noah, tampak dari unggahan video Instagram Stories salah satu sahabat Noah pada Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023. Dalam video yang dibagikan, Bunga Citra Lestari tampak riang mendengarkan Ariel sedang bernyanyi di atas panggung. Rupanya, ia sedang berada di belakang panggung. BCL kemudian tampak menempel ke Ariel Noah dan menyorot wajah sang sahabat ke kamera. Dalam keterangannya, BCL mengaku sudah lama tak bertemu dengan sang sahabat tampannya itu. "Long time no see at BCL," tulis Bunga Citra Lestari dengan emoji tersenyum dan melet. Setelah akhirnya bisa bertemu dengan sang sahabat, BCL langsung unjuk kebucinannya. Dalam unggahan lain, BCL dan Ariel Noah tampak berfoto bersama di depan para awak media. Ariel Noah membelakangi kamera dan merangkul pinggang BCL. Sedangkan tangan BCL tampak merangkul bahu Ariel Noah. "Ini punya aku at BCL," tulis Bunga Citra Lestari dengan emoji peace dan hati merah. Di sisi lain, hubungan BCL dan Ariel Noah menarik perhatian banyak netizen hingga mendapat banyak komentar. Salah satunya soal Ariel Noah yang dituding nekor alias hanya terus-terusan ngikut BCL. Terkait tudingan tersebut, BCL sudah buka suara. Penyanyi kelahiran Jakarta tersebut balik memberikan ledekan kepada netizen itu yang menurutnya tak memahami konsep saling dalam sebuah hubungan. "Aku sama dia ini kan sudah lama sahabatan, aku yang sering keluar kota, dia yang gak mesti tiap saat harus stay dengan dia dan emang bukan yang dituntut harus mengikuti dia dan ada jam kerjanya gitu loh, jadi kalau ada waktu santai dia nemenin ya pasti nemenin. Gitu juga sebaliknya, kalau aku lagi elbur dia konser aku yang kadang nemenin dia konser," terang Bunga Citra Lestari.